Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Perdana edisi 22 September 2021 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Rentas negeri dibolehkan untuk kawasan yang cecah 90% vaksinasi dewasa. Malaysia kekal kompetitif tarik pelaburan meskipun berdepan situasi pandemik mencabar. Kerajaan bersetuju untuk membenarkan aktiviti rentas negeri sekiranya kadar vaksinasi dewasa mencapai 90%. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya berkata pelaksanaannya bergantung kepada penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Kelonggaran tersebut turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau atau kawasan pelancongan. Sementara itu, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik turut bersetuju peralihan fasa melibatkan beberapa negeri berkuat kuasa Jumaat ini. Negeri Sembilan akan beralih ke fasa 4, Pahang ke fasa 3 dan Johor beralih ke fasa 2. Selain itu, beberapa kelonggaran lain turut diputuskan. Antaranya, kebenaran kedai runcit, restoran, stesen minyak dan kedai serba neka beroperasi dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam berkuat kuasa esok. Manakala operasi spa, pusat kesihatan dan urut kesihatan dibenarkan kepada pengunjung dan operator yang telah menerima dos lengkap vaksin bermula 1 Oktober. Dalam pada itu, warga asing yang tiba di Malaysia perlu menanggung kos ujian RT-PCR di pintu masuk negara. Manakala bagi warga negara adalah percuma. Selepas hampir 8 bulan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, Malaysia mencatat sejarah apabila berjaya mencapai imuniti kelompok dengan 80% penduduk dewasa lengkap divaksin semalam. Pencapaian ini membanggakan tak kala Malaysia menuju ke fasa endemik dijangka hujung bulan depan. Wartawan Fahmi Zaidi punya perinciannya. Perkongsian Perdana Menteri menerusi Twitter rasminya yang mengucapkan tahniah atas kejayaan PICK nyata disambut baik rakyat. Kejayaan bukti jelas kerajaan komited melindungi rakyat daripada virus maut ini. Pencapaian 80% yang lebih awal daripada target asalnya dan untuk memiliki kelompok dewasa pada semalam menunjukkan negara kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengurangi COVID-19. Saya cukup berbangga dengan pencapaian ini. Pencapaian ini tidak akan berlaku tanpa kerjasama semua rakyat Malaysia yang amat mencintai negara kita. Inilah semangat keluarga Malaysia. Alhamdulillah, yang mana saya merasa bangga sebagai salah seorang rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin yang terawal, antara yang terawal, yang mana saya juga berbangga kepada rakyat Malaysia yang lain, yang mana mereka bekerjasama untuk mencegah penyakit COVID ini. Saya happy lah sebab maybe lepas ni lah bila complete 100% tu kita orang dapat life yang sebelum ni lah. Bagi yang belum ambil vaksin, silalah ambil vaksin untuk kita sama-sama bebas daripada COVID. Sebelum ini, kerajaan mensasarkan 80% rakyat akan lengkap divaksinasi menjelang 16 Disember depan. Namun, sasaran tersebut telah berjaya dicapai awal daripada jangkaan. Masih berbaki 20% individu yang belum atau enggan divaksin. Kini Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 komited menjejaki golongan itu. Kerana tidak ada di antara kita yang selamat sehingga semuanya selamat. Dan perlindungan untuk semua bermula daripada diri kita sendiri.
Walaupun kita telah berjaya mencapai sasaran 80% populasi penduduk dewasa yang lengkap menerima vaksin COVID-19, namun ia bukan bererti perjuangan kita untuk menentang virus berkenaan telah pun berakhir. Ya benar, perjuangan kita pada hari ini tidak sama seperti perjuangan nenek moyang kita pada suatu ketika dahulu. Namun saya yakin dan pasti tujuan dan matlamat kita tetap sama, iaitu ingin hidup bebas dan merdeka. Jadi bagi anda yang masih enggan mendapatkan vaksin COVID-19, fikir-fikirkanlah demi kebaikan bersama. Fahmi Zaidi, Berita RTM. 80.2% atau 18.78 juta individu dewasa negara ini telah lengkap divaksin setakat semalam. Manakala 22.22 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. 261,255 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan kumulatif vaksin diberikan kini 40.92 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negara. Pelaburan langsung asing FDI negara terus merekodkan pencapaian memberangsangkan meskipun Malaysia berdepan pandemik COVID-19. Bagi tempoh Januari hingga Jun lalu, RM107.5 bilion pelaburan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan sektor utama telah direkodkan melibatkan 2,010 projek yang dijangka dapat menjana hampir 45,000 peluang pekerjaan. Laporan langsung asing yang diluluskan bagi tempoh Januari hingga Jun 2021 melonjak dengan ketara sebanyak 214.9% kepada RM62.5 bilion berbanding dengan tempoh yang sama tahun lalu yang mencatatkan hanya RM19.8 bilion. Jelasnya ketika menggulung perbahasan titah ucapan diraja, The World Competitiveness Yearbook 2021 melaporkan Malaysia di kedudukan ke-25 daripada 64 ekonomi berbanding kedudukan ke-27 tahun lalu. Dalam aspek trade connectivity, Malaysia di kedudukan ke-2 di rantau Asia Tenggara bagi tahun 2020, manakala di kedudukan ke-4 bagi Global Offshoring Destination sebagai pusat pembuatan paling kompetitif antara 17 ekonomi dalam kos operasi pembuatan bagi tahun sama. Prestasi perdagangan negara turut mencatat peningkatan iaitu 23.9% kepada RM1.24 trilion bagi tempoh Januari hingga Julai lalu berbanding tempoh sama tahun lepas. Impak ekonomi dunia yang semakin pulih. Ekspor pula berkembang 25.9% kepada RM682.9 bilion dan import meningkat 21.6% kepada RM554.17 bilion, manakala lebihan dagangan melonjak sebanyak 48.8% kepada RM128.74 bilion. Jelas Datuk Sri Azmin, prestasi perdagangan itu turut merekodkan beberapa pencapaian signifikan. Jumlah perdagangan Malaysia melepasi nilai RM1 trilion hanya dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini yang merupakan tempoh terpantas pernah direkodkan setakat ini. Kedua, ekspor pada bulan April 2021 mencatatkan nilai tertinggi iaitu sebanyak RM105.59 bilion. Ekspor turut merekodkan nilai melebihi RM100 bilion pada bulan Mac 2021 iaitu dengan nilai RM105 bilion dan bulan Jun 2021 dengan nilai RM105.49 bilion.
Meskipun berdepan situasi pandemik COVID-19 yang mencabar, Malaysia kekal kompetitif dan berdaya saing dalam menarik pelaburan ke dalam negara. Kedudukan Malaysia yang strategik, persekitaran perniagaan dan ekosistem yang kondusif serta inisiatif-inisiatif strategik berkaitan pelaburan juga diyakini akan terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan terpilih di rantau ini. Pembangunan Malaysia banyak berpaksikan kepada pelbagai rancangan dan dasar yang diperkenal melalui 11 rancangan Malaysia sebelum ini. Kejayaan demi kejayaan berjaya dikecapi negara dengan mengikut landasan yang digariskan. Kini tempoh rancangan Malaysia ke-11 juga telah sampai ke penghujungnya dan pelaksanaannya berjaya membawa pelbagai pembaharuan dalam membantu negara terus mengecapi kecemerlangan. Menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12 pada 27 September, kita imbas kembali semua perancangan dan matlamat yang telah digariskan dalam RMK11. Butirannya bersama Norella Muhammad Noh. RMK11 yang menjadi landasan hala tuju pembangunan 5 tahun negara dibentangkan pada 21 Mei 2015 bagi menjayakan rancangan yang bertemakan pertumbuhan berpaksikan rakyat. Kerajaan menyediakan peruntukan berjumlah RM260 bilion. Secara ringkasnya, Rancangan Malaysia merupakan pelan jangka sederhana yang mengandungi dokumen kerja utama untuk melaksanakan program pembangunan kerajaan. Ia juga menetapkan sasaran perkembangan makroekonomi dan juga saiz serta peruntukan yang disediakan untuk program pembangunan sektor awam. Justru, peruntukan pembangunan perlu diluluskan dan ianya akan memastikan semua perancangan yang ditetap dapat direalisasikan. Pada ketika itu, RMK11 memfokuskan kepada 6 tunjang utama. Pertama, inklusiviti. Kedua, kesejahteraan rakyat. Ketiga, modal insan. Keempat, pertumbuhan hijau. Kelima, infrastruktur. Dan keenam, inovasi dan produktiviti. Fokusnya adalah untuk memenuhi semua keperluan rakyat, meningkatkan taraf hidup dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Bagi memastikan 6 teras strategik ini berjaya mencapai matlamatnya, lonjakan perubahan berikut perlu dilaksanakan. Ini penting bagi menjana pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara inklusif. Tumpuan diberikan kepada mewujudkan peluang pekerjaan, rumah mampu milik, akses MRT dan LRT, meningkatkan kapasiti hospital serta menambah baik infrastruktur rakyat. Menerusi RMK11, pelbagai inisiatif diperkenal untuk melahirkan lebih banyak peluang pekerjaan, mempertingkat infrastruktur selain menambah baik sistem penjagaan kesihatan negara. Ianya seiring dengan temanya yang fokus kepada kebajikan rakyat. Apa pula fokus dan perancangan yang bakal dibawa menerusi rancangan Malaysia ke-12 nanti? Sama-sama kita nantikan. Norlela Muhammad Noor, Berita RTM. Pusat Penilaian COVID-19 CAC Maya yang diwujudkan menerusi pasukan bertindak khas Greater Klang Valley telah memberi impak positif dalam pemantauan secara maya terhadap pesakit COVID-19. Justru usaha untuk menubuhkan CAC Maya di negeri lain sedang dipergiat bagi menangani peningkatan pesakit COVID-19 di seluruh negara. Melalui inisiatif ini, CAC Maya atau Virtual CAC telah diwujudkan. Pesakit COVID kategori 1 dan 2 bergejala ringan di Greater Klang Valley kemudiannya dipantau secara maya oleh pasukan perubatan KKM. Oleh demikian, hanya pesakit yang bergejala perlu ke CAC untuk dinilai status kesihatan bagi tindakan selanjutnya. Hasil daripada penubuhan CAC maya
kedatangan pesakit di CAC Greater Klang Valley adalah rendah dan sentiasa dalam keadaan terkawal walaupun jumlah kes positif COVID-19 masih lagi di paras yang sedikit tinggi. Sementara itu, hospital sedia ada bagi merawat jangkitan COVID-19 di negeri-negeri sama ada secara penuh atau secara hybrid dikekalkan. Namun, tempoh masa bagi menukar semula hospital berkenaan kepada hospital biasa belum ditentukan. Ia bergantung kepada jumlah kes COVID-19 di negara ini. Pasukan tambahan menerusi National Rapid Response Task Force akan dihantar ke negeri-negeri yang menghadapi peningkatan jumlah kes COVID-19. Jelas Khairi, penghantaran pegawai kesihatan dan perubatan tambahan itu bagi memastikan jumlah tenaga kerja di negeri berkenaan mencukupi. Kita akan rotate kaki tangan kesihatan ini untuk memastikan bahawa yang pertama cukup kaki tangan kesihatan di kawasan-kawasan yang kita melihat peningkatan kes, dan yang kedua untuk memastikan bahawa petugas barisan hadapan di negeri-negeri tersebut tidak menghadapi burnout dan juga keadaan yang tidak dapat dikawal workload mereka dengan izin. Perkembangan COVID-19, kes baharu menurun kepada 14,990 kes hari ini berbanding 15,759 kes semalam. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia kini 2,142,924 kes. Selangor kekal kembali mencatatkan kes harian tertinggi dengan 2,414 kes, diikuti Johor 1,880 dan Sarawak 1,712 kes. Dan berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. Sejak pintu Langkawi dibuka 5 hari lalu, tiada kes jangkitan COVID-19 membabitkan pelancong dikesan. Jelas Exco Kedah Muhammad Firdaus Ahmad, keadaan itu membuktikan keberkesanan pelaksanaan SOP di bawah projek rintis gelembung pelancongan. Saringan ujian COVID-19 dibuat di lokasi pelepasan sebelum ke Langkawi turut membantu menghalang individu yang positif memasuki Langkawi. Sehingga kini tidak ada lagi jangkitan yang berlaku terhadap pelancong yang masuk ke Langkawi. Ya? Tidak ada lagi jangkitan yang masuk, yang ada hanyalah kes lokal, kes dalam Langkawi sahaja. Diunjurkan 200,000 pelancong akan memasuki Pulau Legenda itu hingga hujung tahun ini. Melaka pula tidak akan terburu-buru untuk membuka sektor pelancongannya walaupun telah diberi lampu hijau oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sebagai antara 3 destinasi yang akan dibuka bulan depan. Jelas Exco-nya Datuk Muhammad Jalani Khamis, pembukaan sektor pelancongan Melaka akan diputuskan pada pertengahan Oktober. Berikutan beberapa faktor penting yang perlu diteliti. Ini termasuk memantau perkembangan kes COVID-19 di Langkawi selepas pembukaan sektor pelancongannya. Maksudnya selepas 1 Oktober. Bermaksud kita insya-Allah Taala mungkin 7 Oktober atau 15 Oktober baru kita finalisekan. Sehingga kita tak dapat lagi SOP khusus bagi tujuan pelancongan. SOP kebiasaan dengan pelancongan beza. Memang berbeza. Jadi kita minta MKN wujudkan satu SOP khusus untuk pelancongan. Bila dah ada authority daripada punca kuasa itu daripada MKN, baru kita boleh laksanakan. Jadi kalau tidak ada kepatuhan tentang SOP ini, barulah pelaksanaan atau penguasaan boleh dilakukan. Melaka antara 3 destinasi termasuk Pulau Tioman dan Genting Highlands yang akan dibuka kepada pelancong tempatan bermula 1 Oktober. Komuniti Keluarga Malaysia dan Pusat Arahan Komunikasi, strategi KKMM sampaikan maklumat pantas dan sahih. Paparannya seketika nanti.
pembaharuan dasar dan transformasi negara. Merealisasi semangat keluarga Malaysia. Mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mapan. Semuanya dalam laporan eksklusif. Menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Hanya di Berita RTM. Rindu untuk melancong? Nikmati panorama keindahan Langkawi dan alami impian percutian yang mempesonakan. Jom ke Langkawi, semuanya ada di sini. Agenda Nasional Malaysia Sehat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sehat sejahtera melalui Teras 1, promosi pembudayaan hidup sehat. Memupuk budaya hidup sehat dengan meningkatkan literasi kesehatan rakyat. Teras 2, perkhidmatan kesejahteraan kesehatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesehatan. Teras 3, kawalan kesehatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesehatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4, kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesehatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sehat, sehat sepanjang hayat. Susah beratur panjang dekat sana. PBT Pay. Mak masuk je website, login, lepas tu bayar. Settle. Nadia buatkan untuk Mak, boleh? Boleh, Mak. Kasihlah. Dengan PBT Pay, semuanya jadi mudah dan cepat. Bertemu kembali. Saudara, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 29 September. Prospek ekonomi negara untuk tahun depan dijangka pulih lebih awal berbanding unjuran asal. Mengikut kaji selidik terkini Bloomberg, Malaysia dijangka mengalami pertumbuhan sekitar 5.85%, peningkatan 85 mata asas, tertinggi dalam kalangan negara dikaji. Ia diikuti India, naik 80 mata asas kepada 6.7%. Dalam laporan sama, hanya Thailand dan New Zealand diunjur mengalami penyusutan 20 mata asas, manakala unjuran bagi kebanyakan negara Asia lain turut diunjur meningkat. Laporan menyebut di sebalik kadar jangkitan harian yang tinggi dan perubahan lanskap politik, ia tidak mendatangkan risiko ekonomi. KDNK Malaysia meningkat 16.1% pada suku kedua disokong permintaan domestik dan aktiviti ekspor. We'll be right back.
Aku semakin risau melihat keadaan ayah. Bila diajak ke klinik, kata ayah sakitnya sakit biasa je. Sehinggalah pada suatu hari, ayah disahkan mengidap TB. Kata doktor, sakit ayah semakin tenat. Akhirnya ayah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Keengganan ayah mendapatkan rawatan awal akhirnya menyebabkan kematiannya. Adik saya juga dijangkiti TB. Nasib baiklah mendapat rawatan awal. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Baik, berita perdana diteruskan dengan perkembangan dari Parlimen. Komuniti Keluarga Malaysia dan mencadangkan Pusat Arahan Komunikasi. Itu antara usaha yang akan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam memastikan penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan mudah difahami rakyat. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan memandang serius berhubung keberkesanan penyampaian maklumat dan cabaran semasa yang berpunca daripada maklumat salah dan palsu. Sementara itu, jentera penerangan kerajaan akan diperkemaskan. Bukan saja di peringkat jabatan penerangan yang berada di daerah-daerah, tetapi juga penglibatan community empowerment, termasuk menghidupkan apa yang kita akan namakan sebagai komuniti keluarga Malaysia, iaitu satu bentuk kerjasama NGO di akar umbi agar mereka dapat bersama-sama dengan kerajaan di bawah konsep community empowerment untuk menyampaikan dan menerima mesej-mesej kerajaan. Selain itu, di peringkat Jemaah Menteri pula, satu jawatan kuasa telah dibentuk melibatkan 10 menteri yang bersidang setiap minggu dan dipengerusikan beliau sendiri. Pusat-pusat internet komuniti juga akan diubah suai menjadi pusat penyaluran maklumat. Begitu juga peranan yang dimainkan RTM bernama dan Jabatan Penerangan. Baik, isu ujian pengesanan COVID-19 dalam kalangan pelajar antara yang mendapat perhatian ketika sesi penggulungan Kementerian Pendidikan. Menteri bertanggungjawab, Datuk Dr. Razi Jidin menegaskan segala kos ujian saringan saliva itu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Malah kit pengesanan COVID-19 itu turut diperuntukkan di setiap sekolah di seluruh negara. Buat masa ini, ketetapan kita adalah seperti mana saya jelaskan tadi, murid yang bergejala, kita tak benarkan hadir ke sekolah. Sekiranya hadir ke sekolah, tiba-tiba dalam suatu persekolahan itu nampak mereka bergejala, di situ kita sediakan di sekolah tes kit saliva tadi untuk mengasingkan mereka lebih awal. Ya. Berhubung terdapat aduan sekolah mengenakan bayaran bagi proses vaksinasi di Klang, Dato' Dr. Razi menjelaskan ia terdapat salah faham dan sudah mengarahkan perkara tersebut tidak diteruskan. Baik, saudara, untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. Negeri Sembilan FC lakar sejarah tersendiri. Kasa emas Eropah milik Lewandowski. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Debaran kini dirasai dalam kalangan peminat bola sepak negara. Ia susulan kesediaan kerajaan untuk membenarkan pembukaan stadium tidak lama lagi. Ketika ini SOP kebenaran sedang diperhalusi sebelum pintu stadium kembali dibuka bak penyokong untuk aksi Piala Malaysia 2021. Di Johor, peminat bola sepak di negeri ini menyambut baik cadangan berkenaan dan sudah tidak sabar untuk kembali ke stadium. First dengar tu agak teruja sebab
dah lama sangat tengok bola dekat rumah, tak samalah macam dekat stadium. Feel tu kurang. Saya mengharapkan setiap pengurusan stadium bersedialah. Saya pemegang pas bermusim bagi bola sepak Negeri Johor. Berasa amat gembiralah dengan apa pengumuman kerajaan membenarkan, akan membenarkan kepada semua peminat bola sepak untuk masuk ke stadium semula. Siapa yang dah vaksin dah cukup dua kali, okey boleh masuk. So kita rasa kita sebagai penyokong kita kena hormat syarat-syarat ni. Itu amatlah berita yang baiklah buat kami semua penyokong bola sepak di Malaysia, dan kami akan mengambil berat tentang SOP-SOP yang telah disediakan. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumah berkata kerajaan bersama Majlis Keselamatan Negara MKN sedang memperhalusi SOP yang bersesuaian bagi menjamin keselamatan penyokong yang hadir selepas dibenarkan nanti. Tahniah buat Negeri Sembilan FC yang mengesahkan kejohanan Liga Premier musim ini. Paling membanggakan apabila pasukan berkenaan berjaya menamatkan kemarau penantian 10 tahun untuk merangkup piala. Negeri Sembilan FC meraih gelaran tersebut selepas menewaskan PDRM FC 4-2 di Paroi semalam. Kecemerlangan Negeri Sembilan FC itu diraikan dengan percikan cahaya bunga api di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan. Sambutan kejuaraan kemudian diteruskan dengan Ketua Pasukan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak bersama Ketua Jurulatih Kedevan menjulang piala berkenaan disusuli sorakan rakan sepasukan. Ini merupakan kejuaraan pertama diraih skuad Hobing Jang Hobing selepas memenangi Piala Malaysia musim 2011 diikuti Piala Subangsih pada 2012. Selain itu, ia juga merupakan trofi kejuaraan Liga kedua buat mereka selepas mengungguli saingan sulung Liga Super pada 2006. Kemenangan Negeri Sembilan FC itu turut melayakkan skuad Hobing Jang Hobing ke saingan Liga Super musim depan dan mengesahkan slot dalam Piala Malaysia 2021. Sementara itu, jurulatih Negeri Sembilan FC Kedevan berkata kejayaan tersebut adalah hasil usaha pasukan serta barisan pemain yang berpengalaman. Perasaan saya gembira. Bagi seorang anak negeri, kejayaan ini sungguh bermakna, dan juga dalam pasukan pada musim ini kita ada ramai anak negeri. Ini merupakan satu kebanggaan kepada semua anak negeri dan juga hadiah yang kita telah berikan kepada penyokong yang setia dengan pasukan NSFC. Dan saya rasa kejayaan ini tidak boleh dicapai tanpa pemain-pemain. Kapten pasukan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak turut melahirkan rasa syukur atas kemenangan itu. Kejuaraan berkenaan katanya merupakan satu titik permulaan untuk skuad Jang terus bangkit dan memberi saingan hebat dalam Liga Super musim depan. First kali, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Saya sangat-sangat berterima kasih pertama kali kepada rakan-rakan saya, teammate dan juga barisan coach. Sebab apa yang kita lalui daripada awal sampai sekarang hanya kita tim saja yang tahu apa masalah kita, apa kesusahan kita. Dan terima kasih dekat mak, isteri saya yang sentiasa mendoakan saya. Apapun perjalanan masih lagi jauh untuk Negeri Sembilan. Saya harap ini titik permulaan untuk Negeri Sembilan bangkit. Majlis penyampaian trofi disempurnakan mengikut SOP dan trofi kejuaraan diambil sendiri Muhammad Zakwan di tempat khas di dalam kawasan Padang Stadium. Hadir sama menyaksikan upacara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun dan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan Tunku Syed Razman Tunku Syed Idris Al-Qadri. Saingan Liga Premier pada semalam berlangsung sengit susulan kebanyakan pasukan bursa merebut slot ke Piala Malaysia 2021. Turut menjadi tumpuan aksi melibatkan Sarawak menentang Johor Darul Azim JDT2 dan dua lagi perlawanan yang berlangsung di Pantai Timur. Dilakin pula menyaksikan Sarawak United FC kempunan menjulang trofi Liga Premier musim ini selepas hanya mampu seri satu sama dengan tuan rumah Johor Darul Azim JDT2. Pada perlawanan tersebut, Sarawak United terlebih dahulu mendapatkan jaringan menerusi Uci Akbar pada minit ke-4 sebelum JDT2 menyamakan kedudukan pada minit ke-84 hasil jaringan Stuart John. Kepesan seri itu menyaksikan Sarawak terpaksa berpuas hati muncul naib juara musim ini.
Satu lagi perlawanan menyaksikan pertembungan Derby Pantai Timur antara Kelantan United FC, KUFC dan Terengganu FC TFC 2 di Kuala Terengganu. KUFC yang turun selaku tuan rumah berjaya mengecewakan TFC 2 dengan jaringan tipis 1-0 sekaligus mengutip 3 mata penuh. Keputusan tersebut menyaksikan TFC 2 kekal di tangga ketiga Liga Premier manakala Kelantan United di tangga ke-9. Di Kota Baru, Kelantan FC menutup kempen Liga Perdana musim ini dengan melaka kemenangan tipis 2-1 ke atas Selangor FC 2 di Stadium Sultan Mohamad ke-4, Kota Baru, Kelantan. Dalam perlawanan tersebut, Kelantan FC berjaya memanfaatkan dengan baik aksi di laman sendiri bagi mendapatkan 3 mata penuh. Kemenangan yang diraih Kelantan FC itu juga sekaligus mengesahkan slot buat pasukan berkenaan dalam saingan Piala Malaysia musim ini. Perkembangan terbaru Piala AFF Suzuki 2020. Malaysia yang telah diundi dalam kumpulan D bersama Vietnam, Indonesia, Kemboja dan Laos akan memulakan aksi pada 6 Disember ini di venue berpusat yang akan diumumkan tidak lama lagi. Skuad Harimau Malaya yang pernah merangkul kejuaraan pada 2010 bakal menentang Kemboja bagi aksi pembukaan. Selepas itu, Malaysia bakal bertemu Laos pada 9 Disember sebelum menentang juara bertahan Vietnam pada 12 Disember. Seminggu kemudian, skuad kendalian Tan Cheng Ho akan bertemu negara jiran Indonesia. Aksi separuh akhir pertama akan berlangsung pada 22 dan 23 Disember, manakala separuh akhir kedua pada 25 dan 26 Disember 2021. Pentas final pula akan berlangsung pada 29 Disember 2021 dan 1 Januari 2022. Kita balik ke kempen kelaikan Piala Asia Wanita 2022. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan terakhir kumpulan H melibatkan skuad wanita negara menentang Palestin. Misi utama skuad bimbingan Jacob Joseph pasti mahu menamatkan aksi dengan keputusan positif. Dalam aksi sebelum ini, skuad wanita negara terpaksa berputih mata selepas tumpas 0-4 kepada Thailand. Pasukan negara yang menduduki ranking ke-92 dunia berpeluang untuk menembus kekecewaan menentang Palestin yang berada di ranking lebih rendah, iaitu ke-120 dunia malam ini. Berdasarkan format kejohanan, hanya juara daripada setiap kumpulan akan melaikan diri ke pusingan akhir di India awal tahun depan. Setakat ini, 4 pasukan telah mengesahkan ke slot pusingan akhir, iaitu India selaku tuan rumah, Australia, China dan Jepun. Menjelang Sukan Asia 2022 di Hangzhou, Persekutuan Luncur Beroda Malaysia MySkate berhasrat menjadikan Kompleks Sukan Ekstrim Bukit Kiara sebagai lokasi latihan pusat dalam persediaan menghadapi temasya tersebut. Presidennya Idrus Tamrin berkata venue sebelum lengkap melibatkan gelanggang latihan dan kemudian asrama itu penting dalam misi memburu kilauan pingat melalui acara yang bakal disertai. Jadi untuk skateboarding, street skating dan juga park. Ya, park ni, street dengan park ni pun park mungkin ada harapan sikit because kita tengok Arina Rahman, kita punya skater yang banyak sekarang ni dia based dekat Bali. Dia banyak exposure, banyak berkelana lah kadang-kadang di Eropah, di Indonesia. Jadi dia punya progress tu memang ada dan dia memang full time as a athlete. Sekarang ni kita nampak kalau sasaran dia pun mungkin dalam top 5. Yang... Tambah Idrus, selain Kiara Skate Park, kemudahan latihan di Putrajaya dan Shah Alam turut akan digunakan sebagai rangka persiapan. Edisi Sukan 22 September berakhir di sini. Saya Nazif Amir Syukri. Assalamualaikum dan sukan untuk semua. Interaktif Sukan, program interaktif Sukan. Nasib berguna lelaki, peringkat dan separuh akhir di antara pilihan pertama kejuanan dari Indonesia, iaitu Meri Suka Mujo dan juga Master Jibion. Azlan Jaman Nurin. Yo, minggu lepas sangkut. Video sukan renang yang dipilih oleh Daniel. Silakan. Ketika ini sedang berlangsungnya acara renang gaya bebas, acara bagi 400 meter. Interaktif Sukan setiap Selasa 2 petang di saluran Sukan RTM. Mas
Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk kita tinjau untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan pantai timur semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar pedalaman negeri Kelantan dan juga Terengganu, dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala hujan dan ribut petir sudah pun mula terbentuk di satu dua tempat melibatkan pedalaman negeri Perak, yang di mana hujan itu datang dari arah lautan masuk ke daratan dan dijangkakan akan mula memasuki negeri Selangor dan juga Melaka dalam tempoh sedikit masa lagi. Keadaan hujan dan ribut petir di satu dua tempat yang sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Pahang ini masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti juga. Seterusnya, Sabah dan Sarawak mengalami kelembapan yang tinggi setakat ini, terutamanya melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Manakala hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian barat Sarawak ini masih lagi dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Keadaan ribut petir yang sedang berlaku di kawasan perairan Reef South dan juga Reef North ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi. Melalui paparan model numerika di jabatan kami, mendapati keadaan pada keesokan pagi sekitar jam 8 pagi dijangkakan keadaan hujan dan ribut petir lebih tertumpu di bahagian timur semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar Johor Timur dan juga di bahagian perairan Pahang ini, dan juga hujan dan ribut petir akan mula memasuki bahagian barat Johor menjelang awal pagi esok. Keadaan di Sabah dan Sarawak juga dijangkakan tiada hujan yang dicerap menjelang esok. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seperti biasa, sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Instagram dan juga Twitter rasmi Met Malaysia. Sekian dari saya, kita ikuti perkembangan cuaca pada pagi esok. Rang Undang-Undang RUU Penyalahgunaan Dadah dan Substans Pencegahan Rawatan dan Pemulihan sedang dilengkapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata draft berkenaan bagi menggantikan Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Maklum balas menyeluruh daripada semua pemegang taruh termasuk NGO akan diperhalusi sebelum akta berkenaan dibentangkan di Parlimen. Ini adalah untuk memastikan akta yang baru akan merangkumi aspek perundangan yang lebih komprehensif dan tersusun bagi membolehkan lebih ramai penagih dadah dan penyalahgunaan dadah dan substan dapat menerima rawatan dan pemulihan sewajarnya. Kementerian Dalam Negeri komited untuk memastikan matlamat Malaysia Sejahtera tanpa dadah dan dadah terkawal 2025 dapat di realisasikan.
Beliau berucap ketika merasmikan simposium jawatan kuasa pemulihan dadah daerah dan hari kepulihan AADK peringkat kebangsaan secara dalam talian. Sehingga 31 Ogos lalu, seramai hampir 48 individu telah menerima rawatan dan pemulihan di AADK seluruh negara. Kementerian Sumber Manusia giat melaksanakan kajian semula Perintah Gaji Minimum 2020 menerusi beberapa inisiatif. Kajian bagi menilai keberkesanan dan implikasinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim, inisiatif itu termasuk menjalankan 6 sesi libat urus dengan Persatuan Majikan, Pekerja dan NGO mengikut zon. Selain itu, pengedaran borang kajian selidik dan analisis terhadap data sosioekonomi turut dilakukan. JTP GN ini sedang memperhalusi menganalisa semua dapatan yang diperolehi. Laporan dapatan kajian ini akan dibentang dan dibahaskan di peringkat Majlis Perundingan Gaji Negara sebelum disyorkan dan dipertimbangkan untuk persetujuan kerajaan melalui kabinet. JAKIM sedang menghasilkan alat untuk mengesan status halal produk bukan makanan di pasaran tempatan. Ia termasuk barangan diperbuat daripada kulit haiwan. Nah, JAKIM sedang membangunkan alat untuk pastikan bahawa barang-barang bukan makanan. Contohnya kosmetik, pakaian, kulit babi, kulit anjing dan sebagainya juga suatu benda yang serius yang perlu dan diberi perhatian oleh kerajaan. Dan kita harap ini akan dapat disahkan dalam masa dekat oleh pihak JAKIM. KPDN HGP sentiasa bekerjasama dengan JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri dalam menguatkuasakan isu halal berdasarkan perundangan sedia ada. 100 bungkus dadah dipercayai syabu bernilai lebih 3.8 juta ringgit berjaya dirampas di balik Pulau Pinang. 6 lelaki termasuk 3 warga asing diberkas dalam 2 serbuan berasingan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, syabu seberat 107.5 kilogram itu ditemui dalam bot di jeti Sungai Aceh dan dipercayai untuk diseludup ke negara jiran. Aktiviti pengedaran dadah ini ataupun penjualan dadah ini bergerak aktif sejak bulan September yang lalu. And this is an outbound drugs to our neighboring country. So we know where the drugs coming in. Alhamdulillah, serbuan itu mengambil masa bagi saya untuk 3 jam tu akhir is very short. Indeed, very efficient. Dadah yang kita tahu is outbound. From where we are still investigating. Ya, dia masih lagi menjasat daripada sudut bekalan, tetapi yang kita tahu dia menghala keluar. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Ayuh keluarga Malaysia. Kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
Seorang wanita di Brussels, London terpaksa mengunci kabinet dapur di rumahnya bagi mengelak kucingnya mencuri makanan. Tabiat kucingnya itu yang sentiasa lapar memaksa Sarah Matthew bertindak demikian. Malah sanggup menggunakan sejumlah wang bagi melakukan pemeriksaan termasuk ujian darah untuk mengetahui punca haiwan peliharaannya sentiasa lapar. Keith, kucing terbiar yang dipelihara Sarah kini mencecah 10 kilogram, dua kali ganda lebih berat berbanding kucing biasa. Ini pula aksi seorang lelaki yang berbaring di sebelah kubur dipercayai milik isterinya. Tindakannya ini menjadi bualan netizen. Tanpa menggunakan apa-apa alas, dia sanggup baring di kubur yang ditaburi kuntuman bunga yang masih segar. Video ini bagaimanapun tidak menjelaskan mengapa lelaki itu berbaring di situ. Angkasawan Perancis Thomas Pesquet berjaya merakamkan video imej jaluran cahaya selatan ketika bulan penuh dari stesen angkasa lepas antarabangsa ISS baru-baru ini. Cahaya selatan tersebut turut dikenali Aurora Australis yang bermaksud selatan itu berwarna hijau bercampur biru. Pesquet yang merupakan angkasawan agensi angkasawan lepas Eropah menjelaskan ketika rakaman video dibuat, cahaya bulan kelihatan amat terang. Baik, saudara, berita perdana edisi 22 September 2021 berakhir di sini. Mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Dan terima kasih kerana terus setia bersama kami yang sahih di berita RTM. Dan itu, assalamualaikum. Salam sejahtera.